Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu Mas Arpan, koi. Nih. Biar bujuk lo nomor bersih di sini. Ini waduh saya wis berai, mengolah pengo ipik-ipik kuntut deh. Dikis, sinten gak ya? Namanya sinten? Pak A. Anu Pak Jarwo. Dalamnya putih sama Pak. Tampon. Kanjuwene kapan nih gue, medone? Bengok-bengok eh. Ya Bapak, ayo segera kemana bengok-bengok berbeda. Oke, siap. Hari itu TW. Pak cebut. Enggak tak share Mas ya? Oke, oke Pak. Oke, bon matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, jajal lah teleponnya Pak Sato jajal. Halo, Pak Sato. Nedi ki. Nang omah ya. Jukuan kawinan nang anu bleneng blendes. Wedi saya buka bengok pat mang. Kon cukup. Oke, tak anteni saiki. Kegiatan sore hari ini teman-teman. Lek sore ini mesti jadwalnya padat. Oke. Operator kayak. Operatornya sing rekam ya. Operatornya sing rekam. Ini ada jasa kawinan di kandang kami. Jadi sistemnya dijemput sama teman-teman. Ini ada Pak Santo, ada ini kita rekam. Nah, wes. Rekaman. Ini direkam. Tujuannya apa teman-teman? Kalau kita rekam ini nanti akan kita berikan kepada yang punya kambing betina. Bila mana dia teman-teman yang kalau punya kambing betina enggak ikut ke kandang kami tidak bisa menyaksikan untuk pacakan kambing. Nah ini ini sehingga bisa menyaksikan kita kirimi melalui via WhatsApp, nanti bisa menyaksikan kena epeng biro lek nulup peng biro lo kena. Jadi kena tidaknya nanti bisa dilihat di WhatsApp. Jadi kita buat video singkat untuk perkawinannya, nanti akan kirim ke teman-teman, dikirim ke teman-teman yang punya betina. Nah ini ini kebetulan juga pemberian comburan, ini sudah kita berikan comburan sore hari ini. Banyak teman-teman hadir di kandang kami kru 82 RF channel. Ini pacekan-pacekan yang kita gunakan sebagai pemacak ini sudah habis. Oke, Pak Santo kayak pola nih kayak untuk meliput serta memberikan informasi. Gimana kena mikro gak? Satu kali. Oh, satu kali ya. Jadi ini kedua ya? Ya. Nah, kita berikan untuk pacekan ini sekali pacek dua kali kena atau dua kali slup. Guys, ben dijupuk Pak Santo ini. Selop. Oh, tenan buatmu. Lek sewa tenan kena, Mas. Kena. Makslup. Berarti tandane lek operator atau kameramennya bilang, "Tenan." Atau makslup berarti sudah kena. Jadi sudah kena, teman-teman. Ini yang kita gunakan sebagai pemacek Bligon Super di kandang kami. Jadi kelasnya masih kelas pedaging ini, teman-teman. Jadi ini masih kelas pedaging Bligon Super TB103. Usia 3 tahun. Ini kita komersialkan sebagai jasa pacak di kandang 82 RF. Masih agresif ini. Jadi perawatan treatmentnya kita gunakan untuk treatment khusus pemacak. Jadi treatment atau perawatan kambing khusus untuk kambing pemacak. Bligon Super Singolodro ini. Ini uji anak-anaknya mempunyai karakter tulangan dan dada yang besar-besar, teman-teman. Jadi anaknya yang sudah keluar ini karakternya tulangan, dada besar, rata-rata di tulangan. Jadi untuk meningkatkan kualitas kambing pedaging khususnya kambing Jawa Randu ini sangat efektif karena untuk tulangannya besar, jadi bisa meningkatkan nilai jual. Anaknya dul-dulannya lebih dhuwur daripada kalau kita kawinkan dengan wedhus Jawa Randu ngene iki. Nah ini kita
contoh juga punya kita, kambing Jawa Randu. Dan kita uji juga untuk anak-anaknya. Jadi memang beda dengan Bligon Super ini, beda untuk hasil dari perkawinan dari pejantan Bligon Super ini, teman-teman. Dibanding dengan kambing Jawa Randu ini, memang sangat beda. Nah, ini hasilnya anaknya sudah keluar. Ini kemarin dijual dengan harga anaknya aja lakunya 650, usia 2 bulan. Namun demikian, hasil terbaik dari Bligon Super ini anaknya bisa mencapai 2.500, umur 3 bulan. Namun demikian, kita juga melihat dari induknya. Lah induk njlewentir kupinge kuping godhong nongko cowontek ya agak susah nanti. Namun demikian, plusnya tetap di tulangan. Ini kita lihat contoh speknya. Ya Pak Ari. Contoh speknya yang sudah lahir ini, teman-teman. Jadi ini yang sudah lahir anak Bligon Super dari Tono. Biasa kayak apa? Tulangan rundas iki poine. Nah, ini teman-teman. Ini. Ini usia 11 hari, teman-teman. Ini anaknya. Di pasungnya bagus, kemudian tulangannya besar. Tulangannya besar. Nah, ini hasil testimoni anak kambing Bligon Super. Ini lahir iki tanggal 1 bulan 11. Berarti saiki tanggal 11, usia ini 11 hari. 11 hari. 11 hari. Ini jantan, mempunyai si struktur tulang bagus. Gede-gede, Mas. Gede-gede. Pasungannya ya apik. Apik, betem. Nah, ini kelas daging, teman-teman. Jadi bisa mengupgrade kualitas kambing Jawa Randu lokal. Ini kalau kita kawinkan dengan kambing Bligon, ini kan anake. Jadinya kayak gini. Nah. Kupingnya wis lumak. Ya iki lek speknya spek karena indukannya bagus ini. Iya. Indukannya PE kalau ini. Indukannya PE. Indukannya ini, teman-teman. Jadi jantan Singolodro ini iki jantane ngawin ini. Anake dadine iki. Nah. Kita uji memang dengan kambing Bligon Super karena kita mengacu pada kualitas daging, teman-teman. Bukan mengacu kepada parameter kambing PE saat ini. Karena kita uji coba ada dua versi. Kali ini kita menguji untuk testimoni anaknya. Jadi anaknya Bligon Super itu bagaimana dengan kualitas tulangan yang bagus, tulangan yang besar. Ini bisa menghasilkan anak-anak yang kualitas tulangannya juga besar, sehingga nilai jualnya di kelas pasar ini akan meningkat dibanding kambing Jawa Randu lokal. Jadi kualitas dari anakan Bligon Super ini, hasil anaknya, hasil atau hasil perkawinannya bisa meningkatkan nilai jual kita. Oke, kegiatan hari ini masih ada satu kali pacekan. Ini kalau jarak dekat ini sistemnya, teman-teman. Oke, Pak Santo iki sing ngangkut iki. Karo Mas Hanif Haryo Wiryo Diningrat dari Kota Tiudan, Mas ya. Nggih. Nah, nggih, Mas. Beliau juga narasumber kami untuk perawatan treatment kambing. Perawatan kambing apa, Mas, kemarin kita bikin vlog? Perawatan kambing Bligon Super usia 10 hari. 10 hari. Sudah jelaskan beliau. Ini Pak Santo. Kalau jarak dekat ini, teman-teman. Jadi jarak dekat ini kita menggunakan Ledok. Bedekan yang arah ini, bedekan, digeret. Ini satu lagi. Ini lebih efektif, lebih irit. Ini jaraknya temui antar desa tok ya, Mas ya. Satu kecamatan. Satu kecamatan siap ya? Siap. Oke. Dan jemput kecamatan enggak siap? Rodo aduh. Berarti ada armada yang lain nanti. Armada yang lain nanti. Teman-teman. Jadi satu kecamatan ini bisa ngabel sampean berarti ya? Bisa. Dan nomornya ndak tulis ning kene to, Kak? Sesuk ae. Ya minimal lek nomor telepone mbok tulis ning kene. Ah, engko lek kanca-kanca, wong lek awakmu liwat, gitu. Awakmu liwat, enek wong ngopi. Loh, kok enek nomere kae? Wedhus ku njaluk kawin tak ndeke. Ngono. Sing penting di nomor togel ngono. Sing penting di nomor togel. Ya padha tukune gayamu. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjutkan di kambing kedua ini. Kambing kedua ini kita pakai jantan muda kita, Cokro Joyo. Nah, Cokro Joyo ini ada kerandahnya, teman-teman. Ada kerandah dari Jerabang. Ini Bligon ini. Namun demikian, bae limbat. Karena Cokro Joyo ini anak dari
Anak dari Bejo, Bejo di Mas Lamiti Farm. Induknya kambing Brigon. Ini sedang mengambil gambar teman-teman. Ini materi kedua. Jadi induk kedua tadi kita kawinkan dengan Cokrojoyo, Brigon Super. Ini jantan kami usianya masih 14 bulan. Ini teman-teman. Kelong badannya, ekornya tegak. Ini calon jumbo. Ini beliau. Kru kami sudah mengambil gambar. Tujuannya ini diambil gambar. Nanti bila mana hasil perkawinannya kena, nanti akan kita kirimkan ke teman-teman sahabat yang mempunyai kambing betina. Nah, sendiri babon kae, lek ndak melok rene, engko dikirimi gambar dari kru 82 Arab Channel. Ini diambil gambarnya. Ini teman-teman ini sedang mengambil gambar. Beh, koyo iya meh kenek lho, sudah kutu-kutu kae. Yo. Muka-muka. Nah ini teman-teman, kalau udah tanda-tanda teman-teman bilang kok tenan ini berarti kena atau kena. Oke teman-teman, bagi sahabat Narit Mania yang berminat untuk pacekan atau jasa pacek khususnya di wilayah Tulungagung bagian barat, kami siap menjemput indukan, mengawin dan mengantar kembali ke kandang sahabat Narit Mania. Wah, tenang. Wah, kena ping pirona ge. Wes, dua kali ya. Kita gunakan dua kali. Minimal kita untuk mengawinkan dua kali kena. Ini calon-calon pejantan juga.